Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mushid. Saya Ziyad. Saya Akid. Hari ini kami berempat ingin membincang tentang transposisi. Transposisi bermaksud memindahkan naik ataupun turun nada dasar ataupun chord pada sebuah lagu untuk menjadi lebih rendah ataupun ingin menjadi lebih tinggi. Hal ini sangat berguna untuk mendapatkan nada dasar yang sesuai dengan penyanyi. Contohnya, apabila kita sedang memainkan alat muzik yang alat muzik seperti piano ataupun gitar. Contohnya seperti electric bass harus ditukarkan kepada bass clef supaya senang untuk alat itu dimainkan, seperti electric bass, cello dan double bass. Okay, contoh dalam situasi big band. Apabila konduktor meminta pemain untuk memainkan B-flat concert, tidak semestinya semua alat akan memainkan note yang sama. Seperti contohnya, flute akan memainkan note B-flat, trumpet akan memainkan note C, atau akan memainkan note G. Okay, hal ini juga dapat memudahkan penyanyi untuk sampaikan pitch yang tertinggi untuk dinyanyi. One, two, three, four. Alah.